Sudah lama di sini? Apa hubungannya? Ini di kamar. Ini kasut ada. Ini kasutnya kali. Sebuah kosan di Jalan Sungai Sahang Loropajo, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, diduga jadi tempat pasangan kumpul kebo tanpa surat nikah, digerebek polisi Tipiring Sabahara Polrestabes Palembang. BRI Buka Rekening. Keunggulan menggunakan BRI Buka Rekening, mudah, cepat, aman. Buka browser lalu ketik bukarekening.bri.co.id. Nikmati 4 langkah mudah membuka rekening BRI baru, dimanapun dan kapanpun. Nikmati keuntungannya dan pahami persyaratannya. Pilih kantor BRI yang Anda inginkan, siapkan dokumen yang diperlukan, lalu ikuti prosesnya. Untuk calon nasabah baru BRI, ikuti proses selanjutnya. Periksa kembali data diri Anda. Satuan tim Tipiring Sabahara Polrestabes Palembang gerebek rumah penginapan kosan di Jalan Sungai Sahang Loropajo, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang yang diduga marak jadi tempat kumpul kebo Rabu malam. Ibtu Irwanto, Kasat Sabahara Polrestabes Palembang, mengatakan penggerebekan dilakukan karena adanya laporan masyarakat yang resah di lingkungannya, khususnya di kosan Aji Adam banyak pasangan kumpul kebo. Setelah dilakukan penggerebekan, sebanyak 8 pasangan di luar nikah yang tinggal sekamar tertangkap mesum. Adalah salah satu giat rutin yang ditingkatkan, yaitu antisipasi terhadap pemberantasan maksiat. Nah, berdasarkan Dumas, kemudian kita mendapat Dumas bahwa di salah satu kosan memang sering terjadi perbuatan maksiat. Oleh karena itu, kita langkah cepat untuk segera menindaklanjuti ya. Dari hasil giat tersebut, ada yang diamankan? Ada, yang kita amankan 8 pasang muda-mudi yang bukan suami istri, sedang kita data, yang kita panggil orang tuanya dan keluarganya. Di sini hari tempat kosan tersebut, apa yang banyak ditemukan di situ? Untuk sementara, dari hasil penggeledahan kemarin, kita hanya menemukan pasangan muda-mudi yang tidak ada hubungan atau status ikatan suami istri. Selanjutnya, 8 pasangan tersebut dibawa ke Mapolrestabes Palembang untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut, dan petugas akan melakukan pemanggilan kepada pihak keluarga atau orang tua para pasangan mesum. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.